Petinju tak terkalahkan dari Inggris Zach Parker harus mengalami nasib kurang baik di pertarungan gelar juara dunia untuk pertama kalinya. Parker harus menyerah di ronde kelima setelah tangan kanannya cedera yang tak memungkinkan lagi untuk bertarung di ronde berikutnya. Sang lawan, John Ryder, memenangkan pertarungan lewat RTD sekaligus menjadi juara WBO interim yang kosong.